Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati menggelar Gebyar Lunas PBBP 2 tahun 2021 dan pemberian door prize percepatan pelunasan pembayaran PBBP 2 periode 1 di Pendopo Kabupaten Pati Kamis pagi. PLT Kepala BPKD Pati Pujo Winarno mengatakan bahwa di periode 1 ini bertujuan untuk memotivasi para wajib pajak agar dapat segera membayar pajak dengan tepat waktu sebelum jatuh tempo. Kita itu kan PBB itu jangan dipandang dari PAD itu rendah atau kecil, tapi juga sebagai pertama adalah juga memberikan masyarakat ini untuk apa kepatuhan. Untuk implementasi transaksi non-tunai penerimaan pajak dan retribusi daerah, seluruhnya dilakukan secara online full host to host bekerja sama dengan bank yang ditunjuk. Sejak 1 Januari 2020 melalui aplikasi pajak IGO, IPBB, dan IBPHTB. Sehingga kalau hari ini kita undi door prize yang lunas itu 6 kecamatan, itu adalah bagian daripada penopang pendapatan daerah dari 367 miliar pendapatan daerah Kabupaten Pati. Sementara itu, Bupati Pati Haryanto yang mengikuti acara tersebut bersama dengan Wakil Bupati Saifullah Arifin dan Sekda Pati Suharyono mengatakan betapa pentingnya memacu pelunasan pajak bukan semata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah saja, melainkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kepatuhan. Ya, memberikan motivasi yang lain yang belum membayar, segera saja membayar, karena ini nanti juga balik nih gune rakyat meneh. Bupati pun mengucapkan terima kasih atas peran semua pihak dalam memacu pajak ini, sebab bagaimana pajak yang telah dibayarkan penggunaannya akan kembali lagi kepada masyarakat. Tujuannya adalah kalau misalnya dari luar daerah ini enggak, orangnya di luar daerah, itu kita bisa mengadakan apa lewat surat atau lewat orang yang dipercaya, itu dan selama ini memang masih ada lah yang ditemukan kesulitan. Dibanding dengan tahun lalu, tahun 2021 kesadaran warga patuh pajak jauh lebih baik. Bahkan pihaknya menegaskan telah membentuk guna menangani warga wajib pajak yang kerja di luar negeri, yaitu dengan mengirimkan pesan maupun menjalin komunikasi dengan keluarga dekat. Nah, dengan kesulitan itu akhirnya menjadi tunggakan. Kalau tunggakan itu kan nanti kan tetap bisa ditagih pada tahun berikutnya, jadi tidak hilang itu, kecuali kalau piutang PBB ini dihapus, tapi kalau tidak dihapus tetap menjadi bebannya itu. Terhitung sampai dengan bulan Juli 2021 terdapat 6 kecamatan yang telah melunasi PBB-nya, yaitu Kecamatan Gembong, Batangan, Winong Kidul, Dukuh Seti, dan Pucak Wangi. Tim Liputan Cahaya TV.